Shalom, oras mau batahaganupan, na siyang bapa, inang, sonay agi na mapuso, parlubi ma, hita makataon tarima kasih hubani Tuhan ta, halani iberi upi bata hajur giton, gabi boy hita manihuti parmingguan ta sadarion, marhite live streaming, arpuji ma tongtong gorani Tuhan ta Yesus Kristus. Paimai puka hitat ibadah tahun, piga-piga hal na perlu si pada son hanami. Aima na parlobi, galanganta diar asi padas hita secara non-tunai, dengan cara mentransfer hur kening di kuriata, atap QR code na boi idah hita bani layar monitor tabi. Na padua hon, mewakili pimpinan harian majelis jemaat GKP Sikoku, ya tahun nanami ma, selamat berkebaktian ma hubatah ganupan, Tuhan Yesus ma nama masu-masu. Gorani minggu ta sadarion aima epipanias, tema ni minggu aima pasangap ma naibata ibagas hapasingon. Sihol ma pukahota par mingguan ta, ase pasir-sir hitam ma uhur pakon pikiran ta, marhite na ibere hanami panorang mar saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Riap mahita jongjong. Mandoding hita mani buku Haleluya nomor 204 ayat sada pakon ayat 4 sada gorang na man jenges. Bagas gorani nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, tito palangit pakon tanoon. Amin. Do pakon hanima maau ase ipaluah hanima, ale ujung ni tanoon, ai ahudo nai bata, tengdong nalegan be. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata bapa nami na inagori atas, dom matalar bagal ni holong pakon idop ni urmu benami. Marehitei nadop isuruham anakmu si sada-sadain
ben nami jolma. Ukap hamma matani hapor sayaon nami. Marhitei na roham hutongah-tongah nami. Aselam bintalar pambahenanmu ben nami. Janah dihut hanami patalarhon idop ni hurmuin. Itongah-tongah ni dunia on. Gabelam bintambah napor saya hubani anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul ma kuria. Puji hita Tuhan ta merite doding haleluya nomor 270 ayat sada pakon ayat opat sai ijalu Yesus in. Hita jongjong martonggo mahita topot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata ham Tuhan nai bata paridop niuhur anjaha parholong niatei huben nami haganup jolma pardosa on doma ia tahon ham huben nami. Ase iha holongi hanami hasoman nami, doskon diri nami. Hape bani pargoluhan nami ari-ari, gati doseng jupaham in huben nami. Gati dohanami mardomdom, marsubil, rosi marmapas niuhur dopak hasoman nami. Urang dohoma hanami palumbahon hasoman, bani parlahou na hurang dopak hanami. Age kuriamupe, gati dolangi haholongi hanami umbani uhur na borsi. Gati lang marpangguruan hubani harosu ni uhurmu hanami. Laho mandalankon tanggung jawab nami, itongah-tongah ni kuriamu. Gabe harusuh nami sandiri hasa idalan kon hanami. Naroh do hanami hulobemu, masopot kon dosa nami. Holong ma ateimu, marpangulaki ma urmu mangida hanami. Sasap ham mahaganupan dosa namiin. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si hopkop hanami. Amin. Tangar hita mahata ninai bata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Martuah mahalak nadopsi nasap panlanggaron ni,
nadop nirukup dosani. Martua mahalak anggo sing ihira Jahoba, bani hajahatoni. Kasangapon mabani naibata ibabaw. Amen. Kundul makuria. Mandoding kita usi bani buku Haleluya nomor 130 ayat sada pakon ayat onom aidom majupah au ondolan. Riap ma hita jongjong, saksihon hita ma hapor saya ontain, tongon na sinaksihon ni haganup halak, na por saya bani sabta noon. Au por saya bani naibata bapa, pargogo na so tarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Au por saya bani Jesus Kristus, anak ni naibata nasasadain indo Tuhanta na tinubuh kondisi Maria sanggah nape haliapan marhite tondui na pasing na manaron na parengit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon mate anjaha itanom turun huna goritoro mulak manggolu humbani na mate bani ari patoluhon naik ku surga anjaha hundul isiamun ni naibata bapa pargogoh na sotarimbangin unjai maia mulak magira lahong mangumi halak na manggolu pakon na dop mate au persaya bani tondui na pasing bani kuria persadaan na mapasingin parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadoka ni dokani. Amen. Hundul maa kuria. Paima itangar hita ambilan na mapasing, puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 57, ayat sada pakon ayat 2, na poltakma panondang in. Oh,
tonggo mahita. Damay ni naibata. Na mangatasi ganup hauhuron. Inmaman ramot kon uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus sipaluahin. Amen. Saloma hubataha ganupan jana selamat tahun baru. Malasuhur alani das hita bani suasana tahun baru tene. Taganupan GP tetap hita beribadah melalui live on, tapi yakin doha nami menggo hita tetap doi bagas damai malas nyuhur nahum bani Tuhan. Hatane ne bata-bata bani minggu ta sadarion aima tersurat bani Psalmen 20 siah ayat sada das hubani ayat 10 sada. Psalmen 20 siah ayat sada das hubani 10 sada. Nini sonon. Hamuliaon ni Jehova ibagas longgur. Psalm ni si Daud. Bere nasiamma bani Jehova, nasiam parnagori atas. Bere nasiamma bani Jehova hamuliaon pakon hagogohon. Bere nasiamma bani Jehova hamuliaon ni goranni. Manrogop manasiam ilobeini Jehova marpahean nama pasing. Sora ni Jehova do iatas ni sagala bah. Naibatani hamuliaon do parohkon longgur. Jehova do iatas ni bah nabulak. Gok hagogohon do sora ni Jehova. Gok do hajombuton bani sora ni Jehova. Sora ni Jehova do mamenggolhon hayu ares. Naima Jehova do namamenggolhon hayu ares i Libanon. Ibahen do si dea melupat-lupat songon anak ni lombu. Libanon apa Sirion songon anak ni horbau jalang. Sora ni Jehova do manjimburhon apui. Sora ni Jehova do mambahen dugur halimisan. Idugur Jehova do dolok kades. Sora ni Jehova do mambahen mangarau balua. Anjaha leseng do ibahen tombak. Anjaha iruma ni Jehova haganup do makatahon hamuliaon. Marhotak do Jehova iatas nibah marbagal. Marhotak do Jehova songon raja sadokani do kahni. Jehova do mambere gogoh bani bangsani. Jehova do mamasu-masu bangsani ibagas damai. Aima dasni. Kita haganupan nahinarga ibagas goranni Tuhan. Nama Allah, nama Tuhan sering kita sebut. Boya tahunon langna boto piga hali sadari. Ini goran ni Jehova, Tuhan Yesus, Allah. Langna boto piga hali sadari isobut kita. Tapi boy itu terjadi, walaupun nama Allah sering kita sebut, namun kebesaran diri Tuhan sering sekali tidak kita rasakan. Kita menobuk dohasa. Tapi habagalon ni Tuhan, kuasa ni Tuhan hurang irasaun hita. Masa boi terjadi hal nasonayai. Nini anggo terjadi ai, ini adalah bahaya. Ini adalah bahaya. Dan bahaya ini bisa terjadi karena kita terbawa arus sikap hidup dari orang-orang di sekitar kita. Boi do halani lingkungan tak terjadi hal nasonayai. Hanya menyebut saja, tapi mengakui habagalon ni kedahsyatan ni kurang. Itu bisa terjadi karena kita terbawa arus sikap hidup dari orang-orang di sekitar kita, atau mungkin onda lebih parah, iman kita sudah tertutup. Hapor saya onta doma buta, inorhon ni hapandean ni jol masonarion. Kecanggihan ni alat-alat nai hasilhon oleh akal ni jolma sonarion. Habagalon ni naibata, kuasa ni naibata. Atap halani pengaruh ekonomi, pengaruh politik membuat Tuhan terasa kecil dan semakin tersingkirhon bani guluhon. Teknologi semakin ipuji halak.
Tapi ketika orang semakin meninggikan teknologi, di manakah Tuhan? Jangan-jangan dengan semakin diagungkan teknologi, Tuhan semakin kecil dan semakin tersingkirkan. Kita akan upan. Tasitong ni harus kita akui bahwa begal do Tuhan ta. Agung do Tuhan ta. Sungguh dahsyat Tuhan ta. On harus ingat kita. Harus irenungkon kita. Harus iresapi kita. Anjaha harus sungguh-sungguh iakui kita bagalon ni Tuhan. Aima marhitehon ni napaundukkon diri ibagas kuasa ni Tuhan. Halanya ini lang mungkin mampu kita menghayati goluh tasiganupari tanpa kita terlebih dahulu mengenal Tuhan, memuji Tuhan, menombah Tuhan dengan benar. Jadi kita hidup bukan hanya asal hidup, tapi kita hidup ada sumber kehidupan kita dan ada tujuan hidup kita. Tujuan hidup ai boy semakin iresapi irasahon hita. Anggo kita betul-betul menanda Tuhan, memuji, pakon, menombah ubani Tuhan. Kita akan upan, nini Daud bani tekson, ia merenungkan, adong dua hal, naboi sobuton ni pasal habagalon kedahsyatan ni Tuhan bani teksta izon. Pasal men 20 siahon. Na parlobe aima Tuhan dahsyat di dalam suaranya. Suaranya. Ija-ijape bani haganup kejadian Daud mendengar suara Tuhan. Kejadian na terjadi di alam adalah sebahagian kecil dari kekuasaan suara ni Tuhan. Aiman ini Daud. Adong sada film itonton Hanami. Judulnya adalah The Perfect Storm. Ijai isobut bahwa nini tidak ada fenomena alam yang sedahsyat topan badai. Tidak ada fenomena alam yang sedahsyat topan badai. Bahkan dokusi menonton film on, buedo penyair-penyair besar di dunia on menggambarkan kedahsyatan fenomena alam topan badai itu dengan kekuatan kata-kata puisi. Mereka menciptakan puisi dokusi menonton film ai. Tapi izon isobut anggo Daud terinspirasi menuliskan pesalmen 20 siahon bukan karena dia menonton, tapi Daud terinspirasi menuliskan pesalmen 20 siah karena nini dia sendiri melihat topan badai dan dia sendiri mengalami kedahsyatan topan badai. Aimanai sobut bani ayat tolu das ubani ayat siah. Hanya adong perbedaan ni dengan penyair-penyair dunia. Anjaha perbedaan ai bagal tumang. Bagi Daud, isobut ijon, bagi Daud suara gemuruh topan badai itu adalah suara Tuhan. Suara ninai bata doai. Itu adalah tanda kehadiran ninai bata. Itu adalah aktivitas nyata dari Allah yang hidup. Suara Tuhan selalu disertai dengan karya nyata. Jadi mampu si Daud ijon, dia mampu melihat, mampu mengakui bahwa di balik setiap kedahsyatan alam ada Allah yang berkuasa atas seluruhnya. Bahkan Tuhan boido memakai kekuatan alam untuk pataridahkon kuasani hagogohonni sehingga boi hatahononta namasa sonarion pandemion ini adalah suara Tuhan mengihutkon pesalmen 20 sia. Ini adalah suara Tuhan.
Bahkan ya tahun ijon Tuhan bersuara melalui pandemi COVID-19. Ai memang ngihutkon pesalmen 20 sia. Anjaha, kita kan lang pita menonton film pandemi. Tapi kita melihat, kita merasakan begitu dahsyat nih pandemion. Itu adalah suara Tuhan. Topan badai itu adalah suara Tuhan. Gempa bumi itu adalah suara Tuhan. Tuhan bisa memakai kejadian bani alam on parhitean ni marsahab kubata. Jadi saat ni ma songon nini doding ni ebit geadeai. Saatnya lah kita bertanya kepada diri sendiri. Ahado on tuman. Ahado on Tuhan nama saon. Ternyata nini bani pesalmen 20 siah Tuhan mapersahabkon hita marhitehon ni namasa i sekitarta. Tuhan mapersahabkon hita marhitehon ni aha namasa itongatongata. Langpitah bataon, tapi ini mendunia. Suara Tuhan sekarang mendunia. Ai jelas do ya tahun Daud. Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian naadong i sekitarta. Yang menjadi persoalan, nah menjadi persoalan ini adalah sonaha dohita menangihon suara ni Tuhan ai. Sonaha dohita menanggapi suara ni Tuhan ai. Ondo nagabe persoalan. Tidak mau tahukah kita mendengar suara Tuhan? Tapi ini dah kita banina masa sonarion songonai sobutkan nami ai. Izin ibu kaham Facebook marujung golu. Ahau sehuatas marujung golu. Tiba-tiba. Nah itu kan suara Tuhan nini Daud. Nagapi persoalan. Nah aduhita menanggapi. Nah aduhita meresponi suara ni Tuhan. Ibandingkan hubani hobo galon ni kuasani bani panorangon. Tarbain pesip. Tarbain hampe tidak mau tahu. Lang mungkin. Tapi dengan adanya namasa sonarion, mau tidak mau, namasa onma mandilohita semakin makawah hubani Tuhan. Namasa onma mandilohita semakin dohor hubani Tuhan. Namasa onma mandilohita semakin paunduk kondiri ilobeni Tuhan. Alani nini langa dong naboi menjamin sada-sada halak bebas dari COVID. Lang persoalan iseya. Tapi ingat kita pesalmen 20 siah maka tahun namasa on suara ni Tuhan on mandilo hita semakin makawah kubani. Semakin tunduk kubani. Anjaha semakin marhatengeran kubani. Anggoi bandingkon hita hubani topik mingguan sadarion. Nini pasangap nai bata ibagas apa singon. Tentu respon ta adalah respon membahen. Naha ase marsangap Tuhan. Naha ase tarida hasangapun ni Tuhan. Marhitehon ni sikap. Marhitehon ni perilaku. Marhitehon ni parsahapta. Bujur, pokut, bani aturan. Nadop ito tapkon pamarentahta. Iri marondos. Marondos kubani Tuhan. Ase ia jari hita. Ibagas na mandalani. Hari per hari. Tantangan per tantangan. Masalah lepas masalah. Bani goluhta siganupari. Ai mana pertama? Suara Tuhan. Tuhan berbicara marhitehon ni sagala namasa bani goluhta. Paduahon. Pamarentahan ni Tuhan. Tuhan memerintah. Nini John, Tuhan memerintah. Tapi anggo Tuhan memerintah lang pita asal bainon 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 bukan. Tuhan memerintah sama dengan dia bekerja. Dia berkarya. Dia menaungi ciptaan ini. Terlebih menaungi kita jolma. Tuhan memelihara. Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan bekerja melalui mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan dunia on ibukus oleh Tuhan dengan selimut damai sejahtera. Alaniaha, ai tujuan ni nai bata ape manoppa duniaon lang pelau porang. Tapi tujuan ni nai bata manoppa duniaon adalah untuk damai sejahtera.
Tujuan ninai bata manoppa jolma adalah ase jolma in irancang untuk memuji nai bata, bukan irancang untuk memberontak terhadap Tuhan. Tuhan memerintah berarti dia bekerja, dia berkarya, dia memelihara, dia mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan ini Tuhan berkuasa memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Jadi Tuhan dona memimpin, namar kuasa memimpin perjalanan di golusta. Ya baik, ahadugurannya step by step Tuhan do berkuasa ijai langau. Lang orang tuaku, tapi Tuhan do berkuasa memimpin perjalanan hidup kita. Ibagas kepemimpinan ni Tuhan bani dunia on, bani goluhni, bani goluhta, irasahun hita do sonaha kuasani, idida hita do sonaha habaggalonni. Dan ketika ai terjadi, ijai mahita iha tahun semakin ketergantungan penuh kepada panramotion ni Tuhan. Sikap nasonon ma napatubuhkon pamujion pitah kubani Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan karena Tuhan memerintah hidup kita. Kita memuji Tuhan karena Tuhan memerintah dunia ini. Kita memuji Tuhan karena Tuhan memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Lang dirita nai puji hita. Lang haadonganta nai puji hita. Lang teknologi nai agungkon hita. Tapi nini ijon, ketika Tuhan memimpin kehidupan ta, ijai do hita iarahkon untuk pita manombah hubani Tuhan. Langa dong iluar diri ni Tuhan, na patut si sombahon, na patut si pujion. Asipe, bani perkembangan ni, buedo jolma, nalang memuji Tuhan. Tapi doma ipuji jolmain, na iluar ni diri ni Tuhan. Padahal nukanai isobut, irancang nai bata jolmain, itoppa nai bata jolmain adalah untuk memuji habaggalon ni nai bata. Tapi pada perkembangan ni semakin banyak manusia nalang be memuji Tuhan, tetapi doma memuji i luar diri ni Tuhan. Pareksa hita nini ada paham namargoran dinamisme. Paham dinamisme on artinya adalah kepercayaan kepada kekuatan khusus dari benda-benda tertentu. Aliran nama katahon bahasa persaya dosidea ada kekuatan khusus dari benda-benda tertentu. Misalnya on menombah ubani gunung, menombah ubani dolok. Buedo halak lau gunung kidul. Masih tarokon lau huzai. Karena dia percaya ijai ada kekuatan supernatural. Buedo nama nombah pohon-pohon tertentu. Apalagi hinan tine peimambilan nama dayar masuk. Anehlah otik bentuk ni pohon ai. Wah, ma isombah ma ai. Karena apa? Ada daya khusus ijai. Adong dona mempercayai gua-gua tertentu atau jimat-jimat dari benda-benda tertentu. Lang mungkin malonan benda nai teketekon mamarentah golumu daripada mamarentah nai bata mamarentah hidupmu. Tapi itulah paham dinamisme. Aliran kepercayaan nama katahun ada kekuatan khusus dari benda-benda tertentu. Apakah itu gunung, apakah ai pohon, apakah ai batu atau gua atau benda-benda tertentu. Lang dongai nini bani tekson. Napa duahon? Spiritisme. Ini kan percaya kepada roh-roh. Percaya kepada roh-roh. Khusus nih roh orang mati, mereka percaya. Oh ini logan. Ada aliran kepercayaan nama katahon, anggodo mamate sadahalak,
akulani mula gabe tanoh, hosahni gabe logo, tonduini gabe hantu, begu. Sehingga mereka mempercayai itu. Idilo, boy berkomunikasi. Langtong onai. Spiritisme, tidak betul. Tuhan yang memerintah. Lang hantu, lang begu. Adong huma naigoran totemisme. On totemisme adalah memuja binatang-binatang tertentu. Menurut suku, menurut marga, ija binatang ai ianggap memiliki hubungan naerat dengan suku-suku atau marga-marga tertentu. Sobut melobe diriku, jondo kaha ketua sektor tolu girsang. Nini bapa nami hinan, anggo girsang ursa dudani ni. Wah, jadi lang boy kan girsang mengakun daging ursa. Karena apa? Ada hubungan yang erat dengan marga tertentu. Aku bawa tuh tak marga-marga nalegan dong doh mana sonai. Sehingga anggo waktu idumai hanami kan. Idumai kan apa itu? Bahak do ijai gudang ni. Karpet-karpet aja. Nah, dan di sana agak murah. Mungkin halani han lu dohor hu luar. Jadi pas nami mardalani jai menori karpet nadop i pajang. Kebetulan bani karpeton ada gambar ursa bogol. Tanpa sadar ge iya maka tahun, wih, girsang nini. Jadi aku heran lu. Girsang on, ayah agak nih. Oh, jadi aido simbol nih girsang, ursa. Oh, ayo mati nih. Langgu suku noma ikahua ursau kinan opung 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 girsang. Tapi boy do terjadi hal nasonayai. Ai mana igoran totemisme. Mereka memuja binatang tertentu karena mereka menganggap ada hubungan yang khusus antara binatang ini dengan suku atau marga tertentu. Ai pelang sitongai. Langku kuhan binatang ai mamarentah menjaga goluh ni jolma marimbangkon Tuhan nai bata. Tapi gebe sonai langadung napakra melanggar mengakun tak eh sing tongo nai ini ipangan daging usai tak termahua humayang na boto. Isi raja di kelinci percobaan ini. Tapi halan hidup masonai petuah dari yang terdahulu mungkin rape menjaga-jaga. Tapi ai mana igoran totemisme. Sehingga anggodong magi terjadi songonai, Tuhan itu semakin kecil dia. Tuhan ai semakin tersingkir hon. Ya tahun bani teksta. Nini hati-hati. Daud makatahun hati-hati. Yang memerintah kehidupan kita adalah Tuhan. Nah memimpin perjalanan, nah menramotkan perjalanan Nikoluta adalah Tuhan naibata. Ase bani teks on khusus nih, bani tahun nabaru on. Bani tahun nabaru on. Nini, pitahma. Alamat nih pamujion ta pitah hubani Tuhan naibata. Alani iya do nama marentah dunia on, iya do nama marentah pergoluhan ta, janak marhite goluhta. Izai ma ibatarida konhita hapa singon sehingga marhite hapa singon nigoluhta izai ma homa igoran pasangap nebata ibagas hapa singon. Jadi sora ni nebata pamarentahan ni nebata kepemimpinan ni nebata baniguluhon lang terpungkiri hita ai hanya hita do nalang ra manangihon sora ni Tuhan tanginan bani sora ni dunia daripada sora ni Tuhan. Tapi teks on paingatkon, Tuhan bisa berbicara melalui segala sesuatu na terjadi bani goluhta, bani lingkunganta. Lang persoalan nai kejadian nai bagal atap etek, tapi perkara na etek sahalipe nini hita, boy duai ipake Tuhan gabe alat ni untuk mapersahapkon hita. Makanya nini bani teks taon, responta, mari kita dengarkan, tangihon sorani Tuhan. Halak na tangi bani sorani Tuhan. Aidoho mana membotoh manut Tuhan sikap na terbaik sehingga boi ijaga hapas singun digoluhni dalam rangka pasangapkon naibata.
Selamat tahun baru mahubata, Tuhan memberkati. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan. Doma ijalo hanami hatamu. Songon Daud namangidah namangahapkon pasal haba galon ni kuasamu namamimpin perdalanan ni goluh ni. Sonai doho ma pangahap nami Tuhan. Hamdo namang bobahon goluh nami. Sehingga ia kui hanami do bani panorangon. Bebas doham laho ma persahapkon hanami. Bahkan marhitehon ni namasa na adong isekitar nami. Namasa ibagas keluarga nami. Ibagas hadirion nami. Inpe ipake hamdo laho ma persahapkon hanami. Sehingga betul-betul bereham uhur pinggol nara marpanangar maparuhurhon pasal soramu. Sehingga rasaun hanami tongon hamdo nama mimpin hanami. Tuhan Yesus, terima kasih bamu. Lani boi mandi par hanami bani tahun nabaruon. Aganupanin ay mahalani dear ni layakmu. Sonahaham mamimpin kehidupan nami bani tahun nasalpu. Sonai doh maharapan nami bani tahun nabaruon. Ham ilobe, ham ipudi nami, ham ibagas kanami, nama nuntun goluh nami. Sehingga tetap kanami Tuhan, gabi harosuh bamu. Itonggo kanami doha ganup pagori ni kuriamu ijape marianan. Asi Tuhan ramoti ham, pasu-pasu ham, sukupi ham homa Tuhan segala na perlu bani perguluhon nami. Asi gok malas nyuhur nami bani suasana tahun baruon. Anggwa dong hasuman nami bagas parnaburiton. Amhoma tetap nama lawat sidea. Nama bereha malumun hari lepas hari. Paganjang kamhoma tanganmu Tuhan laho mamasu-masu. Agerosi mansukupi segala sesuatu na ibutuhkon dalam rangka pengobatan ni sidea. Sehingga boi sidea Tuhan bersuka cita. Boi mardamei bani pernaburiton ni. Alani yakin dohanami hamdo sumber ni hamalumun. Terima kasih mabamu ham Tuhan Yesus. Dosa na ihorjahok kanami. Bani tahun na baruon, salpuon ham main. Ajari ham hanami Tuhan untuk semakin lang mardosa bani tahun na baruon. Ibaga Yesus Kristus Tuhan nami, sir-sir Tuhan nami manjalo pasu-pasu na terbaik na humbamu. Amen. Paima iondos konhita galanganta, tangar hita malobei hata ninai bata nagabe onjolan bata laho manggalang, aima natar surat bani sada kronika saplonom ayat 20 siah. Berema bani Jahoba hamuliaon nigoranni, bowan magalangan anjaharoh manasiam hulobeini, sombah ma Jahoba marpahean nama pasing. Sonari ondos kon hitama galanganta. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galanganta ubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata simadahan nami pakon haganup goluh nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu. Alani ipar mudu-mudu, ipar rorot, jana ipasupasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo ho ma parhiyowon, ajur giton, sipanganon, pakon siinumon, rosina porlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami, yondos kon hanami dohubamu, goluh pakon pasu-pasu na dok bineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma on,
gabe galangan na misbo ilobe mo bahen hasangapon mo. Jana mambahen lambin marhataridahan harajaon mo i dunia on. Say tambahi hamma pasupasu mo. Jana say lambin paganda hamma holong niate mo kuban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami. Pakon hinadongan nami, ubani harajaon mo, bahen hamuliaon mo. Ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus sipaluah hanami. Amin. Tondoi daging uhur apa gogoh nin. Tondoi daging uhur apa gogoh nin. Ulang maina sabor say bamu mai. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say rohma harajaunmu, say saut maharosu ni uhurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Bere hamba panami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajowan, palua hamba hanami umbani pangago. Laho manasiam, jana sonondo hatani Jahoba Sebaot. Dalan kon ma uhum nasitong, patuduh kon ma dear layak apa idop niuhur bani ganup asomanne. Jaloham ma pasupasu kumbani Tuhan naibata. Ipasupasu an jaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondang kon Tuhan naibata ma buhini hubamu. Jana maidop ma uhur ni mangidaham. Idop pakkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipa sorap madameini hubani tonduimu. Amen. Shalom, selamat tahun baru mau bata ganupan. Selamat tahun baru. Shalom ma bata haganupan. Horas, selamat hari Minggu. Nasiam bapa inang tonaige nama poso. Naman dihuti ibadah tahun melalui live streaming. Perlu bih kita makatohon terima kasih tong-tong hubani Tuhan ta alani ibere ope batta panorang boy hito mengikuti ibadah live streaming sadarion aima melalui GKPS TV channel. Totu sadarion masuk kita ma minggu na paduahon batta bani tahun 2020 sadarion. Secara perlahan kita mencoba melalui hari demi hari ibagas tahun 2021 tahun. Canah mengharap utung-utung hita ibagas
panorang-panorang rohon pe tong-tong kumani Tuhan makasamani kita. Nasiam bapa pokoninang dom hubani program ni kuriata ijemat cikokoon bani hari Minggu tanggal 17 Januari 2020 Minggu nalor rohon pamasakon tama atap adung konon tama ibadah angkat sidi hubani niom bahta. Sidia on domam mendapat pengajarion mulai tahun 2010 walu sunaige 2010 siah. Ni rencana on hinan bani bulan Agustus 2020 adong konon babal seria angkat sidi. Tapi hal ini kondisi pandemik 19 gabe yundur hita ma bani tahun 2020 sadon. Domu hujai bani Minggu nalorohon pamasaon ta do ibadah offline. Sonai humani pakon ibadah online atau live streaming. Jadi bodo tong nasiam mendihuti ibadah di rumah tabi. Nah, naboi hadir huk gereja ton alani keterbatasan tempat. Jadi batasi hanami ma ai ma naman dihuti ibadah angkat sidi pakunni keluarga. Sada angkat sidi boi membuan sibahatan ma opat halap. Alanya dong 22 halak na di yona sihol angkat sidi. Jadi yang gue keliok kita 22 hali 5 kira-kira 110 halak. Aima kapasitas ni gereja ton. Alanya hubeni na siam bapak inang. Nasong dong keluarga ni mendihuti ibadah angkat sidi on. Asei rumah beini beima hita mendihuti ibadah tene. Desunai menurnami. Asih ubani nasiam orang tua nangkat sidi kalendari atau kanami kapasitas ni gedung gereja ton hanya sekitar 120. Jadi iberi hita do ubani nasiam sibahatan ma opat kalak sa keluarga tene noman dihuti kebale ibadah ta bani ari mingguan. Jadi sonai menur nami terima kasih ma ubani pandita nami pandita Elfrida pakun haganupan nomor bagian benar sedarion malah suhurta boi mardalan ibadah tai bagas na jenges alanya nur name asyarap kulubion mehita pada skon salam ta hubani haganup temata na mengikuti ibadah di rumah jongjong mehita lobion dengan posisi salam sehat dari nasiam bapa pokoninang tonaige nama poso na di rumah ganupan. On maha nami dan mengikuti na melayani batta bani Mingguta sadarion. Salam sehat maha ban nami hun garizon. Selamat tahun baru 2020 sada. Dan horas ma batta gandupan akad kita matangan tau bisa dia. Horas ma bani sam gandupan dan mendihuti ibadah di rumah tabi. Horas.